Pemerintah melalui Kemenkes resmi melakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Adanya penyesuaian tarif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan mulai diundangkan pada 9 Januari 2023. Lantas apa ya manfaat penyesuaian tarif pelayanan ini terhadap peserta BPJS? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Naiknya tarif pelayanan kesehatan ini ternyata bisa jadi kabar baik untuk MAMS sebagai peserta BPJS. Karena melalui kenaikan tarif, MAMS akan mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebutkan melalui revisi aturan ini akan berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan, baik yang diterima oleh peserta JKN, dokter, dan fasilitas pelayanan kesehatan. MAMS tak perlu khawatir kenaikan tarif ini akan berdampak pada iuran BPJS tiap bulannya. Karena Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf memastikan bahwa kenaikan tarif layanan JKN tidak memengaruhi iuran per bulan peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih mengacu pada Perpres yang berlaku, yakni Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Selaras dengan Menkes Budi, BPJS Kesehatan juga berharap supaya kenaikan tarif ini rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Wow.